بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة في الله، hidup di dunia ini hanya sebentar, sangat singkat. Apalagi umur umat Nabi Muhammad SAW hanya antara 60-70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "A'mal umati ma bayna sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60-70 tahun dan sangat sedikit yang melewati itu. Oleh karena itu, ikhwah fillah, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus sangat cerdas dalam menyikapi ini. Harus sangat cerdas dalam memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk meraih pahala yang sangat melimpah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku orang yang beriman, kita harus sangat cerdas dalam beramal supaya amalan-amalan kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya amalan kita diterima, supaya amalan kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita harus berilmu, kita harus mengetahui amalan-amalan apa saja yang dapat mendatangkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.